Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini ada satu berita, ganggu PMS gulun bahas Ghazi Jidin diarah keluar dewan. Ahli Parlimen Perdana Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Ghazi Jidin diarah keluar dewan selepas mengganggu sesi pergulungan pembahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi Kementerian Kewangan di Dewan Rakyat hari ini. Harapan itu dikeluarkan yang di-Pertua Dewan Tan Sri Johari Abdul selepas Ghazi enggan mendengar arahan supaya duduk dan memberi peluang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan sesi pergulungannya tanpa diganggu. Tentang arahan itu, beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional yakni PN termasuk Ketua Pembangkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang dikatakan tidak berpuas hati dengan keputusan terbabit bertindak keluar dari Dewan Rakyat. Sementara itu, pada sidang media ahli Parlimen Pembangkang, Hamzah berkata, tindakan keluar Dewan Rakyat adalah bagi menunjukkan protes kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat. Katanya keputusan dibuat Johari itu adalah sesuatu yang tidak adil kepada ahli Parlimen Putrajaya. Dalam pembahasan tadi, Yang Berhormat YB Tambung ada menimbulkan bahawa beliau menuduh Putrajaya melakukan sesuatu yang tidak baik. Apabila saya minta dia tarik balik, dia pusing dengan menyatakan Putrajaya itu bukan bermaksud ahli Parlimen tetapi maksud pentadbiran Putrajaya, katanya. Beliau berkata tindakan ahli Parlimen Pembangkang keluar dari Dewan Rakyat dibuat untuk membuktikan apa yang dilakukan Johari adalah tidak adil kepada ahli Parlimen. Sepatutnya Yang di-Pertuan melakukan sesuatu dan bukannya menjadi seorang peguam, katanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.